nama unik dan terinspirasi dari makanan seblak, bakso seafood kuah Merapi hadir di Kota Bandar Lampung dengan rasa yang berbeda dari bakso pada umumnya. Dari namanya saja, bakso seafood yang berada di Jalan Pajajaran Jagabaya 2, Kecamatan Wai Halim ini disajikan dengan kuah yang berwarna merah yang menjadi ciri khasnya. Kuah Merapi, sebutan untuk kuah yang digunakan di bakso seafood ini. Terdiri dari dua jenis kuah, yaitu kuah encer dan kuah kental. Keduanya memiliki rasa pedas dengan warna merah cabe yang mencolok. Ratna, pemilik bakso seafood kuah Merapi, menuturkan, usahanya baru berjalan 1,5 bulan atau baru dibuka pada Oktober 2022 lalu. Ia membuka usaha ini lantaran ingin menambah penghasilannya dari usaha Ratna Browniesnya. Inspirasi sih tadi memang terinspirasi dari seblak ya. Karena kebanyakan orang di mana-mana itu rata-rata seblak yang dibuka. Cuman gimana kita beda dengan dari yang lain gitu. Makanya kita kasih nama kuah Merapi, bukan seblak. Dinamain kuah Merapi itu karena dia kuahnya merah, terus ya kelihatan kayaknya menarik lah, kayak lahar. Isinya macam-macam, ada dumpling ayam, dumpling keju. Pokoknya toppingnya tuh kayak topping-toppingan seblak. Cuma bedanya kita memang di kuah. Sekarang sudah banyak sih ya kalau seblak-seblak itu. Nah, kita bedanya di kuahnya. Perbedaannya kalau di seblak kan dia pakai kencur tuh. Kalau kita bukan. Tapi kuahnya memang kayak kuah bakso itu, tapi dia warnanya merah. Dia pedas, identiknya ke pedas. Kuahnya cuma satu, cuman ada tingkat kekentalannya. Ada yang suka kental, ada yang enggak gitu. Harganya kita terjangkau, karena kita per bijinya ada yang dari 1.000 sampai 5.000. Setiap hari kita buka dari jam 10 sampai malam jam 9. Untuk menghasilkan daya tarik, bakso dengan kuah Merapi ini memiliki isian aneka topping yang mirip dengan seblak, mulai dari sosis, dumpling keju, dumpling ayam, otak-otak, dan masih banyak topping lainnya. Isiannya dibanderol mulai dari harga 1.000-an hingga 5.000-an saja per bijinya. Dalam per hari, Ratna bisa menghabiskan 15 hingga 20 cup kuah Merapi. Racikan bakso telah disiapkan di panci besar. Saat memesan bakso, Anda bisa menjumpai cabai dan topping yang mengapung di atas permukaan kuah merah bersama butiran bakso. Selain dari kuah Merapi, Ratna juga menjajakan minuman segar seperti brown sugar durian dan minuman lainnya dengan harga Rp12.000.